Gempa bumi mengguncang daerah Cianjur. Jawa Barat memunculkan kabar duka dan besarnya keprihatinan atas jatuhnya korban dan kerugian yang ditimbulkan dari musibah tersebut. Di sisi lain, musibah yang menggetarkan kesedihan itu pun turut disinggung oleh para netizen tentang bagaimana keadaan rumah dari pedangdut Lesti Kejora. Istri dari Rizky Billar tersebut memang diketahui berkampung halaman di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 itu pun langsung mengingatkan publik akan sosok Lesti Kejora sebagai salah satu bintang dangdut asli Cianjur. Ada kabar di TikTok yang mengatakan rumah Lesti Kejora yang berada di Cianjur roboh setelah diguncang gempa, benarkah? Dalam video itu, seorang pria membacakan berita dari media online yang menuliskan tentang kondisi terkini rumah istri Rizky Billar di kampung halaman. Namun dalam postingan tersebut, belum diketahui secara pasti kondisi rumah penyanyi dangdut. Beberapa netizen menyebutkan bahwa rumah Lesti Kejora berada di Cianjur Selatan, sementara pusat gempa berada di Cianjur Barat. Oleh karena itu, netizen menyimpulkan rumah juara pertama dangdut Akedem Dacadem Indonesia itu aman dari gempa karena lokasinya di Cianjur Selatan. Amaan. Cianjur Selatan katanya dot rumah Lesti Kejora selamat. Keluarga ayah Kejora masih di JKT, ungkap netizen Lesti itu rumahnya di Cianjur Selatan bukan Cianjur Barat. Ini kan Cianjur Barat gempanya, tambah yang lain. Yang bumi rata.